wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam bahaya dan macam apa sayang? Penyakit, wabil khusus dari apa sayang? COVID-19. Dan juga senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan melimpah. Dan melimpah. Amin ya robbal alamin. Amin deh. Amin lah sayang. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami ya. Ada Alabi Arsha. Ada Baby Alia Zidraifan. Ada Bunda sayang. Bunda siapa deh? Bunda Nila Kartika. Bunda Nila Kartika cantik. Yang sedang hamil. Oh iya, lagi ada dede bayinya ya. Yang sedang hamil, yang mengandung dede bayi. Dan papanya. Dan kami siapa? Oke teman-teman, kali ini Arsha Katois mau review dan unboxing mainan terbaru. Mainan yang lagi ngehits ya Bi ya. Mainan yang lagi kekinian, mainan yang lagi viral alias viral ya Bi ya. Nama mainannya adalah Electric Bubble Machine, atau istilah lainnya mainan bubble gun atau tembakan gelembung lah ya. Apa namanya sayang? Namanya apa? Tembakan gelembung. Bahasa Inggrisnya apa? Tembakan gelembung atau bubble gun ya. Jadi mainan electric bubble machine ini mainan yang lagi viral, mainan yang lagi hits, mainan yang lagi apa lagi sayang? Yang lagi trending. Ya trending. Mainan yang lagi kekinian. Ya. Apa sayang? Bubble gun. Apa Bibi Arsha Kak? Bubble gun. Apa Bibi Raifan? Bubble gun. Apa sayang? Bubble gun. Nah sekarang kita unboxing aja sayang yuk. Nah ini ada beberapa nih teman-teman ya. Bubble gun dan bubble gun juga ini sama aja, cuma beda kardusnya doang ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung aja nih unboxing nih. Ini macam senjata. Iya. Nah teman-teman, kelengkapannya ada apa aja? Kita dapet busanya sayang ya. Dapat busanya. Nah ini, nah nanti si bubble gunnya ini pakai batu baterai 3 pieces sayang ya. Nah ini tempat buat busa ya teman-teman ya. Jadi nanti ini dituangin. Ya nanti ini dituangin teman-teman ya. Betul. Nah terus nanti ini dipasangin teman-teman. Oke. Ya dipasangin. Nanti ini dikasih baterai ya. Nah sekarang kita isi baterai dulu ya. Dikasih busa. Dikasih sayang. Nanti kita kasih busa ya. Ini kita baterain dulu ya. Ini baterainya nih. Kita pasangin teman-teman. Baterai. Ah, dari sini 3 no. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Di dari sini ya. Oh, enggak ya. Oh, lihat deh. Bunyi ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita tutup. Dituangin gimana sih, Pak? Iya, nanti gini cara mainin teman-teman nih. Apa? Ya. Nah, dia kan sekarang warna hijau nih. Nih. Dah. Hijau daun. Ntar lu. Ini satu lagi warna putih. Ya. Hijau. Nyala ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman, sekalian nih Arsha Katois mau ngasih tips untuk bikin. Nah ini kan kalau kita pakai ini doang, ini kan cepet habis ya teman-teman ya. Makanya Arsha Katois nggak pakai banyak-banyak. Nah teman-teman ya, ini kan isinya cuma segini doang. Jadi nanti kalau ini habis bingung nih, oh gimana cara main bubble gunnya lagi. Pake sweet soul aja. Soalnya kan ini isinya sedikit. Nah jadi sekarang Arsha Katois mau ngasih tips untuk bikin gelembungnya sendiri. Oke teman-teman, kali ini Arsha Katois mau ngasih tips buat teman-teman semuanya cara bikin gelembung sendiri ya Bi ya. Soalnya kalau nggak bisa bikin sendiri, kalau ininya habis bingung, wah gimana cara mainnya lagi. Soalnya ininya udah habis, jadi kita harus tahu nih. Oh ternyata bisa bikin sendiri si gelembungnya. Tapi kan ini untuk cuci piring. Iya, nah bahan-bahannya simpel teman, bahan-bahan yang kita perlukan nih untuk bikin gelembung sendiri gampang banget alias sederhana aja. Cukup dengan pembersih lantai dan pencuci piring. Nah sekarang kita gabungin ya teman-teman ya. Pertama-tama kita gabungin dulu sayang. Ini kan memang untuk cuci. Iya. Sama cangkir. Untuk cuci piring. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan secukupnya. Iya. Itu cara untuk buat. Iya, jadi kita bisa bikin busanya sendiri ya. Jadi kalau busanya habis nih yang dari mainan ya, kita nggak
usah bingung, kita bisa bikin sendiri setelah pencuci piring dituangkan, kita tuangkan. Nah, kita tuangkan juga pembersih lantai. Nah, terus kita campurin deh air, ya Bi ya, air bersih. Secukupnya aja. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Ini akan menjadi kita jadi apa ya? Ini kayak lagi buat ramuan nenek sihir. Ngaduk telur ya, ya. Bukan. Apa? Nenek sihir. Nah, teman-teman. Nah, aduk-aduk aduk. Kita kayak lagi buat ramuan alien. Iya, ngaduk telur, telur dadar. Ini kayak kita lagi kayak ngaduk. Aduk-aduk. Nah, kita lagi kayak ngaduk chat. Aduk-aduk, teman-teman. Nah, sekarang kita coba yuk. Ini gunnya ya, ini tembakannya. Kita masukkan ke air busa. Oke. Oh iya, kayak gitu cara. Nah, setelah dicelupkan ke air busa atau air sabun. Sekarang nah, ini tembak main. Ini pencetannya teman-teman ya, tombolnya ya. Wow. Ternyata berhasil teman-teman. Lagi. Ya teman-teman. Kamu coba. Wah. lagi nih Asan. Ini. Ayo. Kita celupin, celupin Asan. Celupin Asan. Sini. Hebat, hebat. Celupin gini, celupin lo. Celupin lo, celupin. Eban celupin enggak apa-apa, sayang. Dah. Tembak. Wah. Tembak. Wah. Celupin, deh, celupin deh. Sini. Sini, Eban sini, celupin lo, celupin. Sayang. Celupin, jangan dipijat tuh, Iya. Kalau lagi nyelupin jangan dipijat. Ya. Nih, bawa celupin. Jangan dipegang, bau. Apa? Nih. Pencet apa? Nih. Laba-laba. Nih, no. Ayo cepat, ayo. Yuk, 1, 2, 3 tembak. Tembak ke atas. Asan jangan kayak gitu di sini. Di sini kan mau dipindah. Sini lagi. Tadi kan sampai kanan gitu. Iya, celupin. Ke atas. Wah, tombolnya mati. Lagi ya. Tembong. Besar ya, besar. Celupin lagi buat udah aduk. Berantakan. Harus licin. Tembak. Wah, Bina bagus nah. Tembaknya ke atas, sayang. Apapun sih. Tembak kayak kata. Ya. Abi masih banyak noh. Kamu. Noh. Kamu ngeberesin. Tuh bisa caranya ngeberesin, Pak. Cek. Mau papa mau dia enggak sih kok. Astaga, Dede. Dede depan banyak tuh. Dede depan banyak. Sini, Pak. Gampang. Cek bersih. Lagi deh, coba deh. Bersihinnya gampang. Papa, Dede, lagi, ini udah banjir ini. Ya, ini mau udah banjir. Oh, bagus tuh. Iya, bagus. Tukeran apa sama papa dulu, ah. Ya, ini mau udah banjir, tuh. Banjir, tuh. Aduh, besar. Udah, awun, besar.